Oke, halo bro sekalian. Hari ini saya ingin melakukan review untuk helm Snile MX311. Helm ini itu kalau barunya itu sekitar 600-an ke atas ya. Kurang lebih teman-teman bisa cek sendiri di situs Marketplace Indonesia. Ya, seperti Tokopedia, Bukalapak dan situs-situs lainnya. Nah, helm ini itu memiliki karakteristik yang gimana ya, kalau dilihat itu terlihat elegan ya. Teman-teman bisa lihat sendirilah. Nah, tampilannya itu hampir sama dengan apa namanya helm motocross. Tapi di sini di bagian moncongnya itu terlihat sedikit lebih pendek daripada motocross ya. Kemudian di bagian visor untuk helm ini Snile MX311 ini sudah menggunakan visor ya. Sedangkan untuk helm motocross itu dia nggak menggunakan visor, melainkan menggunakan kacamata itu loh, kacamata. Nah, kelebihan dari helm Snile MX apa namanya? Helm MX311 ini yaitu dia sudah dibekali dengan double visor ya. Jadi kalau misalkan ini tidak kita gunakan, kemudian dari depan itu cahaya terlalu silau ya. Nah, kita bisa menggunakan visor yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, itu keunggulan dari salah satu keunggulan dari helm Snile MX311 ini. Nah, selain itu juga helm ini itu untuk penjepitnya ya. Untuk penjepitnya sudah menggunakan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih mudah untuk melepasnya. Kemudian saat kita terjatuh, misalkan kita terjatuh saat menggunakan helm ini, dia sudah menggunakan gerigi seperti ini. Jadi saat kita jatuh, kemudian apa namanya tiba-tiba jatuh, dan itu apa namanya untuk lepas dari helm itu sulit ya kepala, karena di sini sudah terkunci dengan kencang ya, sangat kuat di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian helm ini juga sudah standar nasional Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke ya. Nah, selain itu di sini ada beberapa lubang ventilasi ya. Teman-teman bisa lihat di sini ventilasi, kemudian di sini juga ada. Nah, samping kiri juga ada. Nah, kemudian di bagian depan sini. Nah, seperti itu. Ini lubang ventilasi yang digunakan jika suhu di bagian dalam sini, panas ya. Panas. Nah, kita bisa menggunakan lubang ventilasi ini. Nah, yang lucunya dari helm Snile ini, meskipun helm ini berukuran XXL, kemudian beratnya sekitar 50 gram. Nah, ini saat dipakai itu masih kecil ya. Walaupun ukurannya besar, saat digunakan itu masih kecil. Nah, nggak tahu memang dari pabrikannya seperti itu atau gimana. Helm ini dengan ukuran yang XXL ini, tapi saat digunakan itu masih kecil. Nah, kemudian kita juga bisa memasang kamera action ya di sini. Seperti itu. Helm Snile MX311 ini cocok juga digunakan jenis motor ya. Aneka jenis motor, baik motor dual purpose seperti KLX, kemudian di tracer. Selain itu juga cocok juga digunakan untuk motor sport ya. Motor sport misalkan seperti Yamaha Vixen, kemudian CBR, dan cocok juga. Nah, untuk helm ini saat digunakan dengan kecepatan tinggi misalkan 100 ke atas, maka dia angin yang bergerak ke sini itu memiliki tekanan ya, karena di sini terdapat di atas visornya ini terdapat penutupnya seperti ini. Jadi helm ini kalau digunakan dengan kecepatan tinggi itu dia akan kepala kita itu terlihat seperti ada tekanan seperti itu. Nah, tapi kalau digunakan di kecepatan di bawah 100 itu
masih stabil ya, masih aman. Seperti itu. Ya, memang helm ini untuk supermoto sendiri ya. Buat untuk apa namanya? Supermoto ya, namanya juga helm supermoto kan. Ya dikhususkan untuk kegiatan adventure dan supermoto seperti itu. Oke, tampilannya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk hujan, kalau misalkan kena hujan masih aman helm ini digunakan. Karena ya tertutup rapat ya, karena tertutup rapat di sini. Di sini sudah menggunakan karet yang di bawah visornya ini. Di sini sudah menggunakan karet. Jadi saat ditutup pun dia bagian pinggirnya itu rapat ya. Oke, mungkin itu aja bro sekalian. Semoga bermanfaat.